Saya beli video sini. Alek jatuh bertiga. Melihat artis atau tahu aja. Dan terpaksa saya beli amit jatuh. Rasa meriah, rasa merdeka buat Tamdol. Aduh Allah. Nonton dua dua. Mau beli minuman atau konsumen mau hape tunangan kebingungan film habis saya terpaksa. Selamat pagi Bang Bro. Assalamualaikum Bang Bro. Foto aja foto. Ini foto. Ramai-ramai. Kita mulai acara ini, kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap hormat. Mari kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana diri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya mohon ikhlasnya kita semua hari ini. Kita kehilangan sahabat. Telah meninggal dunia Romo Beni Sutrisno. Meninggal semalam di Pontianak. Hari ini akan dibawa ke Surabaya dan akan dimakamkan di Malang. Pasti teman-teman yang dari Katolik tahu siapa Romo Beni ini. Beliau adalah salah satu juga mentor saya
Saya kenal beliau dari sejak tahun 2007. Dan sekali lagi, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan arwah almarhum diterima di sisi Tuhan. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai, terima kasih. Teman-teman semua, saya tidak ada kata kecuali ucapan terima kasih atas deklarasi yang memang disampaikan pagi hari ini. Hari ini memang sengaja Warung Sidul ditutup untuk dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah menyambut teman-teman yang deklarasi pagi hari ini. Kemudian nanti jam 10 akan ada lagi tamu untuk deklarasi lagi. Tapi jam setengah 11 atau jam 11 saya harus pergi ke Bogor, tepatnya ke Batu Tulis. Saya nggak usah ucapkan saya ada di mana dan ketemu dengan siapa. Tapi artinya itulah tugas saya hari ini. Dan setelah itu nanti saya berlatih debat di malam hari. Teman-teman sekalian, Mas Pram dan saya sangat berterima kasih. Kalau kita melihat tolok ukur hasil survei dari minggu ke minggu mengalami kenaikan yang luar biasa. Itu bukan karena kehebatan Pramono Anung dan Rano Karno, tapi itu memang kehebatan Jakarta. Yang seperti Bapak Ibu hadir hari ini, inilah yang meningkatkan survei kita berdua meningkat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita mulai bekerja pada tanggal 28 Agustus. Pada waktu itu kita langsung mendaftar ke KPU. Dan 28 Agustus kemudian survei pertama 6 September. Itu artinya cuma 10 hari. Survei pertama itu 28%. Nah, kemudian meningkat lagi pada tanggal itu meningkat jadi 31%. Nah, kemarin dari lembaga survei yang baru itu sekarang kita 36%. Nah, artinya yang sebelah awalnya 51 sekarang tinggal 47. Nah, saya sangat yakin setelah deklarasi ini selesai, survei minggu depan akan meningkat lagi. Karena saya yakin pakar-pakar ini akan bergerak di tengah masyarakat menyampaikan kepada masyarakat Jakarta bahwa ini adalah pilkada kita. Bapak Ibu sekalian, Jakarta akan ditinggal. Dia tidak menjadi ibu kota, dia hanya menjadi daerah khusus Jakarta. Undang-undang nomor 2 tahun 2024 telah mencanangkan Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Nah, inilah kenapa Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PD Perjuangan memerintahkan Pramono Anung sebagai gubernur dan Rano Karno sebagai wakil gubernur. Karena kita paham, sangat paham, Pramono Anung ini adalah orang yang sempurna untuk bidang birokrasi. Dia menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ibu bisa bayangkan, kalau ibu kota pindah ke IKN, Jakarta tidak diharmonisasi dengan pemerintah pusat, Jakarta akan menjadi belakang. Karena kita tahu sekali, secara kenyataan, secara partai kami berbeda. Presiden terpilih yang memang kita sepakati Pak Prabowo adalah dari Gerindra, sementara kami dari PD Perjuangan. Tapi insya Allah dengan pertemuan yang akan terjadi segera antara Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo, Indonesia akan menjadi sejahtera kembali. Nah, jadi tidak ada kata lain, saya mengucapkan sih, saya tidak akan misi-misi di sini. Silakan nanti tanggal melihat debat kami, bisa langsung di TV. Artinya hari Minggu tanggal 6 jam 9 jam 7 malam kita akan lakukan debat pertama di JX website PR Jakarta tentang program Jakarta Berwisata di poin nomor 10, yaitu kampanye wisata Jakarta from North to South. Yang ingin saya tanyakan itu dengan kondisi yang sekarang di mana anak muda itu sangat jaksel sentris. Nah, dengan tulisan from North to South, mungkin kalau di Jaksel itu akses transportasi umum itu sangat mudah, terus pedestriannya sangat tertata dengan rapi, terus ramah disabilitas juga.
kemudian bagaimana pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini bisa mengimplementasikan program ini dengan efisien dan juga dapat terjangkau oleh seluruh kalangan di DKI Jakarta. Terima kasih. Ya, next. Itu tentang transportasi ya Bang Dul ya. Oke. SMA 3 ya. Perkenalkan diri Mbak. Oke, dijawab dulu. Perkenalkan, saya Yanti dari SMA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bang Dul. Saya tidak bertanya, tapi saya ingin menitipkan pesan program untuk Jakarta yang lebih baik, lebih bersih. Ini berkaitan dengan populasi kucing stray, kucing liar. Jadi ini sudah jadi masalah yang sangat para pet lover dambakan, para rescuer, para stray feeder. Itu bagaimana penanggulang, apa maksudnya kalau bisa di setiap kota madya, Jakarta Utara, Timur Selatan, Madura, itu masing-masing mereka punya shelter. Mungkin kalau bisa ada apa klinik yang kalau bisa gratis untuk kalangan bawah, karena kalau yang dengan punya pet shop, punya toko atau punya klinik bagus, dan juga kalau bisa ada di dinas terkait di bawah dinas peternakan kalau saya tidak salah, itu bisa mengadakan steril gratis kalau perlu jemput bola itu ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung sampai ke level kelurahan mungkin ya di kota, untuk kenapa untuk mengkontrol jumlah populasi yang makin hari makin membludak ya, karena mereka itu aja Pak Bang Dul, karena waktu juga terlalu terbatas. Makasih. Next, SMA 7. Kita kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Cindra Parma, lulusan SMA tahun 67. Jadi usia sekarang 75. Saya lama berkiprah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pesan atau titip pesan warga Jakarta khusus untuk Bang Dul dan Mas Pram ini adalah bagaimana kita memperbaiki atau merenovasi kampung kumuh, Mas. Tidak jarang dalam satu keluarga hanya ada satu kamar. Di situ dia bertukar baju dan melakukan hubungan. Lain-lain dia di luar rumah, Pak Bro. Tidur entah di mana-mana. Enggak cukup. Ini tantangan yang perlu segera diatasi. Mungkin rumah susun jawabannya. Tapi paling tidak kampung kumuh sedapat mungkin harus segera kita atasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya potong dulu nggak? Boleh. Ini mestinya anggaran kita sambil duduk. Sama satu, kedua. Ini mestinya pertanyaannya saya tulis ini. Ya, benar, benar. Jadi lebih bagus kita sambil duduk aja, kita lanjutkan. Setuju? Setuju. Supaya bisa saya tulis ini. Ya. Saya bukan main HP, tapi mencatat apa yang... Oke, kita sambil duduk ya. Oke. Yuk, silakan, silakan. Pak Yusuf Kalla itu memang memberikan bukan solusi, tapi PR buat Jakarta itu yang dibilang rumah vertikal. Tidak ada cara Jakarta ini harus menaikkan. Sama seperti Singapura membangun kota. Dulu Singapura tahun 50-an sama seperti Jakarta. Tapi pemerintah kebetulan dia juga negara, dia berhak melakukan apa saja, dibikinlah apartemen atau rumah susun. Sehingga selesailah masalah masyarakat di kota di Singapura. Artinya memang dulu pernah enggak dengar ada program 1 juta tower? Tentang sosialisasi. Oh itu tuh kan, enggak itu. Buat si Kabeni. Itu SMA 1. Suruh isi itu yang kampus hijau. Itu ada kaos ya. Jadi bisa diambil satu-satu ya, untuk kawan-kawan nanti di koordinir aja siapa yang mau bersihin. Di belakang udah ada 4 plastik. Jadi bisa langsung diambil aja. Terima kasih. Thank you.
Mohon maaf, mungkin acara kita di sini sampai jam 9 seperempat. Karena setelah itu rombongan kedua datang, saya harus meninggalkan tempat ini menuju ke Bogor. Untuk Jakarta bisa kita hasilkan dengan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta.